them.
mereka di Indonesia. Sangat terima kasih kepada PT Labtech Penta Internasional atas pelatihan yang diberikan dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 15 Agustus 2019. Pertama, kesan kami sangat berbahagia dan kami sangat bersyukur dengan materi-materi yang diberikan oleh instruktur di PT Labtech Penta Internasional. Oleh sebab itu, ke depan perbaikan-perbaikan menuju ke kompetensi keahlian sangat kami butuhkan untuk pengajaran-pengajaran di SMK seluruh Indonesia, terutama di sekolah-sekolah SMK di Indonesia. Sekali lagi terima kasih. Selamat kepada PT Labtech Penta Internasional telah mengadakan acara pelatihan ototronika dan teknik kendaraan ringan. Sukses untuk kita semuanya. Terima kasih kepada PT manajemen PT Labtech Penta Internasional. Terima kasih. Kami dari seluruh wilayah Indonesia yang hadir pada kesempatan hari ini diberikan pembelajaran oleh para instruktur yang sudah berpengalaman di PT Labtech Internasional ini. Tentu barangkali bagi kami, sebagian guru yang tidak memahami baik dalam sistem pengapian injektor, begitu juga dengan sistem anti-lock braking system, dalam kesempatan yang baik ini kami sudah mendapatkan berbagai transformasi ilmu yang akan dapat kami terapkan di lingkungan pendidikan kami. Salah satunya adalah bagaimana sistem trainer ini yang ditunjukkan kepada kami, dan ini adalah sesuatu hal yang cukup bagus untuk ditransformasikan kepada siswa. Karena dalam rangkaian seperti ini ada contohnya, ada backgroundnya dan sistematikanya yang bisa kita memberikan pembelajaran kepada siswa di SMK kami masing-masing. Tentunya kami berharap kepada PT Labtech Internasional ini kiranya ini dapat terus disampaikan informasi yang besar ini kepada seluruh pendidikan di Indonesia ini, agar SMK-SMK kita yang dicanangkan oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia ini adalah sebagai sasaran industri kita lebih maju ke depan, maka kami berharap agar sistem pembelajaran yang seperti ini dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Ke depan, kami juga dari sekolah-sekolah masing-masing akan berupaya menyampaikan kepada pemerintah daerah agar sistem pembelajaran seperti ini dapat diberikan kepada masing-masing SMK yang ada di provinsi seluruh Indonesia ini. Barangkali terima kasih kami yang setinggi-tingginya kami berikan. Semoga Labtech tetap jaya, semoga Labtech bisa membangun akademisi. Selamat sore, kami dari guru-guru SMK se-Sumatera hari ini akan sedikit mempresentasikan tentang trainer otomotif canvas electrical system trainer, yang mana alat ini, trainer ini adalah teknologi terbaru dari sistem otomotif yang sangat berguna membantu dalam elektrik atau kelistrikan yang ada di kendaraan, terkhusus kendaraan ringan. Kedepannya, canvas otomotif ini akan sangat membantu apabila trainer ini disediakan di sekolah-sekolah, karena seperti yang guru-guru ketahui, canvas adalah teknologi yang masih terbarukan, sehingga anak-anak didik kami belum pernah melihat ini. Yang kan anak-anak didik, guru-guru sini juga tergolong baru mengenal canvas. Kami baru tahu teknologi ini di Labtech sini. Yang kami pahami tentang canvas, canvas adalah penyederhanaan wiring pada kelistrikan di kendaraan ringan, berupa modul-modul atau mode-mode yang ada di bagian-bagian. Kalau yang kami ketahui, dia tidak nampak di kasat mata, sehingga pembelajaran akan dihubungkan ke komputer seperti itu. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu yang mau menambahkan tentang canvas, karena ini trainer yang sangat, apa ya, menurut kami teknologi ke depan lah seperti itu. Sehingga kami sangat mengharapkan dari pemerintah, terkhusus dinas pendidikan, kemudian untuk mengadakan MOU berupa bantuan kerjasama antara dinas pendidikan, kemudian kementerian perindustrian dan Labtech sendiri untuk mengadakan sarana dan prasarana untuk bengkel kami. Dari bapak-bapak guru dari Sumatera Teknik Kendaraan Ringan,
kami ke PT Labtech untuk belajar tentang automatic breathing engine system simulator. Di sini kami diajari tentang teknologi mobil hibrid terbaru. Yang mobil itu akan berkembang semakin lama, akan semakin maju. Keuntungan dari penggunaan automatic breathing engine system simulator ini, kami diajari tentang cara kerja, aliran-aliran arusnya, terus proses bagaimana awal mula bergerak sampai dengan pertambahan kecepatan. Dan itu semua akan diaplikasikan menjadi sebuah lab-lab yang akan kita ikuti arah pergerakan arusnya. Siswa juga bakal diajari bagaimana mengetahui trouble-trouble masalahnya dengan simulator sebuah kesalahan yang berada di samping sebelah panel ini. Jadi siswa akan dapat mengetahui jawabannya benar ataupun salah, dan rekam itu tetap akan terimput di sini berapa kali dia mengalami sebuah kesalahan. Keunggulan dari automatic breathing system simulator ini, dengan mudahnya akan kita dapat proses bagaimana cara kerja dari sebuah motor hybrid yang sebenarnya. Dan kami sangat berterima kasih, kami diajari bagaimana sistem hybrid ini yang jarinya kami cuma mengetahui, tetapi setelah sampai di lantai kami bisa mengetahui secara detail cara kerjanya dengan sistem simulator yang ada.